Belum. Ketemu lagi dengan Prof Ufi, tuan rumah dialog kolam tengah. Kita di Manggar nih. Oke, salah satu keberhasilan ruang tengah adalah menyebarkan virus mie. Makanan universal yang dirasakan di Sabang sampai Merauke sama rasanya. Nih, semua kena virus mie sekarang. Satu. Anu, bal, Bu, kita cari apa nih? Mie gue, mie goreng, ada telur. Kupikir telur goreng, telur goreng. Kita salah benda. Nasinya udah. Sudah. Dud, bagaimana kesan-kesan makan Indomie? Belum dicicipin. Oke. Mau Wawan? Tunggu 5 menit lagi ya. Oke. Sini. Jadi kemarin aku pesen mie. Sebelumnya pesennya ayam bakar, ya. Pesennya ayam bakar. Aku pesen mie, kemudian sama Ndut, ayam bakar saya dicoret. Yang lain enggak dicoret. Yang lain double mie sama ayam bakar gue doang. Ayam bakarnya dicoret, kurang ajar. Yang bayar gue. Oke, selamat makan Indomie. Karena belum cari menu ujungnya Indomie selera. Kata Prof Upi, universal. Jauh-jauh kita ke Manggar, kita makannya Indomie. Salah. Jauh-jauh ke Manggar, kita ingin buktikan bahwasannya rasa Indomie di Pangkal Pinang, di Tanjung Pandan, sama Panda. Aja. Oh gitu. Dan ternyata rasanya gimana? Udah nyoba belum? Belum. Ayo. Om, rasa Indominya sama atau enggak? Selama Indominya 2, saya terpuaskan. Oh, terpuaskan. Oke, Bang Wawan. Ya, sama lah nasi putihnya sama telurnya. Saya telur rebus nih, kata Bang Ubi. Ndut, gimana Ndut? Sama kayak Tommy, selama 2 saya puas. Oh, cabenya pedas enggak? Rasa cabenya enak enggak? Jadilah, pedas juga. Oh, pedas, oke. Okay. Baiklah, kita makan dulu. Bang Ubi.